Anggi, jangan tinggi-tinggi ya. Tunggu ya. Enggak kena cukup, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Tapi bentar aja ya. Iya, bentar. Oke, yuk. Gini aman. Aman. Oke. Haris, Haris suka kucing? Suka banget. Pelihara kucing enggak di rumah atau di rumah? Sempat pelihara, mau pelihara lagi tapi sekarang belum. Kak Haris, dengar ini enggak berita tentang kucing yang dibunuh, Kak? Yang di ini ya, yang di masuk akun gosip. Ya? Iya, betul. Iya, saya dengar sih itu. Gimana Kak Haris menanggapi? Sakit banget hati saya. Kenapa, Bang? Enggak, itu kan kucing soalnya. Kucing, ya apalagi kucing itu adalah ya kita enggak tahu ya. Ya orang lain kayak gimana anggapnya. Kalau menurut aku tapi kucing itu adalah salah satu hewan kesayangan Nabi juga. Dan aku juga suka banget sama kucing. Jadi pas ngeliat kucing disakitin tuh kayak aku merasa disakitin gitu. Kayak dia gitu. Kenapa sih ada orang jahat banget lah aku. Sebagai pecinta kucing berarti Kak Haris juga tidak menerima ya? Enggak terima lah, saya enggak terima. Saya pas ngeliat postingnya itu kayak pengen ini cuma. Menurut Kak Haris sendiri orang seperti itu pantasnya dia pengen sih Kak, maksudnya biar diajar aja. Sesuai hukum di Indonesia harus dihukum. Karena menurut aku itu adalah salah satu dengan tindakan kriminal, tindakan pembunuh kan. Menanggapi dia kan bilang katanya dia membunuh dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Menurut Kak Haris sendiri dengan kata-kata itu seperti apa sih? Padahal dia memukul dengan sapu ya. Ya mungkin ya persepsi dia kali ya, kita kan nggak tahu juga dia memikirnya kayak gimana, pemikiran dia itu apa, kita nggak bakalan bisa tahu ya. Tapi yang namanya membunuh mau bagaimanapun caranya, dan itu bukan hewan untuk dimakan kayak ayam atau apa gitu, beda kan konsepnya. Itu beda, itu adalah konsep hewan yang untuk dipelihara gitu, maksudnya dibunuh gitu.